arahan nih guys nih, spot komplek perumahan gacor nih guys. Kalau dapat arahan Pondok Gede nih, tahan aja di sini nih guys, ada aja nih DDN. Ini banyak komplek. Sendiri kak? Ini ke bengkel Permata Motor. Permata Motor ya. Ini keluarnya sana tuh sana. Parkir dulu sini nih 282 guys. Oke. Excuse me boss. You have a text guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Aspal nih guys. Dalam hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 nih guys, jam 9.33 nih guys. Di akhir bulan Mei nih ya. Sudah Juni guys. Besok sekarang ganjil, besok ganjil lagi guys. Tanggal 1 sekarang 31. Aduh rugi nih genapnya nih. Oke, kita kembali nonton nih guys. Kemarin off dari sakit guys, sakit gatal semua, alergi dingin. Oke, kita langsung on kan aja nih guys, langsung kita on kan nih guys. Udah pada gajian kali ya semuanya ya, kan besok kan tanggal merah ya, tanggal 1 ya, udah pada turun nih siang ini kan nih guys. Nah, 934 nih guys, kita lihat nih. Ini kalau dapat ke tengah sih pas sih, jam gaji udah selesai jam 10, sampai tengah ya jam 10-an lah guys. Kita tunggu nih guys, dapatnya kemana guys. Dan 943 deh, penaran pertama guys, gak masuk. Jam 10 kurang guys, dapatnya ke Bekasi lagi. Ke arah Kementerian Agama Bekasi ini, ngurusin ini paling ini. Haji ya. Oke lah guys nih, kita gaskan nih lah pengaris depan tip top belok DDN nih, Bumi Makmurnya tapi nih. Oke guys, kita gaskan nih pengarisnya. Nah ini guys nih, spot komplek perumahan gacor nih guys. Kalau dapat arahan Pondok Gede nih, tahan aja di sini nih guys, ada aja nih DDN. Ini banyak komplek, ada DDN, Bumi Makmur, Sinar Kasih. Setelah 400 meter, banyak guys. Belok kanan guys, di Jalan Garuda. Update lagi nih guys. Nah, buat kawan-kawan nih yang ngedrop, tahan sini, cari yang dapat adem lah. Gacor sini, komplek perumahan gacor guys. Jogja jalan-jalan hanya satu minggu. Ya enggak, saya tugas dinas. Ya Bu, kita mundur aja itu. Mundur ya, tekan. Iya dah Mer, udah Bu ya Pak, udah. Makasih Bu ya Pak ya. Iya, dekat sumber ekon itu ya, putar balik itu ya Pak. Putar balik. Maaf, kami kumpul di sana jam 12. Oh, jam 12 nyampe ya. Oh, nyampe Pak. Ini jam 12 luar kota Pak, ke Malang Pak. Pemalang yang ini ya, Pemalang itu. Pemalang yang nanti Jawa Barat, Jawa Tengah, Pekalongan, Pekalongan. Pekalongan, iya.
Kalau Pekalongan mungkin paham kali ya. Pekalongan kayaknya katakan depan tak ada tempat. Nah, ya itu. Oh, saya tinggal di sana. Sana ya. Saya tiap bulan, hampir tiap bulan pulang, Pak. Pulang. Kalau sini sama orang tua di sini. Ya, kalau masih ada rumah, ngapain mau ke sana? Nah, iya. Ini juga orang tua lagi pulang kampung nih, nganuin yang bontot nih lagi mau wisuda. Oh gitu. Iya kan mondok di sana, pondok pesantren di Pekalongan. Oh, di sana. Iya. SMP. Oh berarti kelas 9 ya? Kelas 9 ya. Tahu gak sih mau SMA-nya mau ke sini? Enggak ada ibu yang sana. Oh maju di sini. Nah. Oke. Okay. Mas. Oh iya. Di sini kumpulnya. Pahila. Kumpulnya di sini. Oh iya. Oke, makasih, Bu. Oh, dia udah enggak usah masuk sini. Iya. Oh, iya ditutup enggak boleh masuk. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih iya, ya, Pak. Sama-sama, Pak. Iya, hati-hati Pak. Ya. Iya. Ini udah sampai nih guys di Kementerian Agama Bekasi guys. Nah, ini kita entrikan dulu nih guys. Tadi tolnya 7.000. Excuse me boss, you have a text. Tunggunya guys. Nah, langsung putar balik nih guys. Nggak mau lama-lama di Bekasi lah. Arah ke Jati Bening guys, Jati Bening. Inahan di sel Jati Bening guys. Tadi habis makan ya, di warteg seberang. Habis makan Oni nih jam 11.49. Malah di cancel lagu 98 bersih guys. Aduh, ada kekembangan guys. 29 kilo. Jalkan penumpang guys, deket banget tuh Caman Raya itu. Tadi aja udah dinotip penumpang sedain ya. 96 bersih guys, cancel. Keluar ah, mengarah pulang ah. Mengarah pulang. Pulang dulu. Aduh, mantap panasnya. Kacau guys. Giliran ini nih, gak masuk nih. 14.000 udah nahan di sentra itu dulu. Sentra kota ya itu Jati Bening itu. Sentra kota nih. Nah, gua enggak cocok nih. Aduh, Vermuk. Nah, ini baru mau parkir nih guys, sentra kotanya guys. Penawarannya cocok nih. Karena gamprit nih guys. Diwaringin Jati Bening. Nah, oke guys. Balik lagi deh sana. Oke. Nah, itu arahnya tuh gamprit dalam tuh. Nanti kita gas ke nih trip keduanya guys. Enak ya, cash. Tadi saya mau anuin joknya, barangkali berenam lah. Enggak, ini. Tarik bawa barang kalau kita mau. Iya, udah ya. Kapasitasnya XL. Arah gamprit ya. Gamprit ya jadi. Parkir gak nih? Enggak. Buat kopi tambahin. Oke. Ya.
Apa ini guys, sampai nih lumayan nih, harga 31 dikasih 60 nggak kembali guys. Orang jualan paket ya, orang-orang nyari-nyari gedung-gedung wisuda lah. Kita enter dulu nih guys. Oh, 31 ini dapat ini nih, maraton guys, maraton. Baik lagi ke Bekasi guys. Ke arah Metropolitan Mall Bekasi tuh. Suruh balik lagi guys. Aduh, ya udahlah gaskan nih. Apa-apa nih, ganjil, plat ganjil ya. Masuk tol tuh. Mantap. Pak Putri. Iya, silakan, Pak. MM ya? Iya. Bentar. Sejam paling, 2 jam paling lama. Ya, yuk. Iya, kalau di lobinya gitu ya. Tadinya kan situ kan udah ngambil, iya, kan 6.000 lagi kan. Sini lobby nih. Iya. Aja. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ini udah sampai nih guys di lobi MM Metropolitan Mall ya. Sekarang udah enggak ngambil tiket tuh guys. Ngambil tiketnya kalau udah mau parkir, kalau cuman ke lobi doang udah gardunya udah diratain, udah enggak ada tuh. Buat ngambil tiketnya. Kita entry dulu nih guys, lumayan nih, dari tadi tipsnya gede, tadi gede, ini gede lagi nih, kembali 20, udah cepet. Oke guys, kita entry nih. Excuse me boss, you have a text message. Atau udah gak ada gerbang ya tuh guys, Metropolitan tuh. Jadi kalau mau parkir baru ngambil tiket, kalau gak parkir ngedrop lobby doang mah free, kayak Grand Metropolitan jadinya nih. Nah, guys nih sebenarnya mah karena ngikutin males ya, sebenarnya nggak macet jam segini mah karena babelan tadi. 27.000 bersih. Males ah. Sini aja nahan dulu sana. Nahan sini barang ada pondok gede lagi nih guys. Nggak dikasih Jakarta nih. Nih tadi nongkrong sama saudara tuh. Kali ya kakak. Ini dapat ini nih guys nih. Jam 1:30 tuh. 13.36 nih dapat rental guys 3 jam nih. Kalau 3 jam Bekasi sih aman sih ya, nggak ada ganjil genap. Takutnya ke Jakarta kan, cuma Bekasi guys. Auto jemputnya di situ tuh. Di Pangrata ya Pak. Oke nih guys, kita gas ke nih. Masih nunggu nih guys nih, nunggu keluar nih. Aman sih ya, jalurnya Bekasi nih. Tuh. Sumber babelan. Terus balik lagi Permata. Sendiri kak? Ini ke bengkel Permata Motor. Permata Motor ya. Ini keluarnya sana tuh sana? Ini kak. Ke sana? Iya. Oh iya. Karya Abang ya. Perwira ya? Iya. Oh iya.
platnya ini ya, saya ke Jakarta lagi, platnya genap. Babelan. Nah, di Babelan ya. Di dua tujuan gitu ya? Iya. Ini daerah Bekasi. Saya. Ini lagi di Bekasi, biasa Jakarta. Wih, jalan Kali Abang lagi dicor. Gantian nih jadi ini. Bengkelnya ini nih guys nih. Ini salesnya. Ini baru jalan 6 kilo nih guys. Jalan 6 kilo, 6 kilo tuh. Nah, ini udah selesai nih. Udah. Sumber Maju. Jalan Raya Babelan. TB Sumber Maju, Jalan Raya Babelan ini ya. Jadi ya. Arah sana kayaknya. Ambil arah ke jalan lurus nanti akan ke arah sana. Iya. Ini pas nih jalurnya lagi dibuka nih. Bisa putar sini. Untung lagi pas sudah dibuka. Iya. Oh, udah lama banget nih guys. Nggak lewat yang namanya Babelan nih, baru ini nih Sumber Maju nih guys. Ini gara-gara si rentalnya nih guys, sampai ke Babelan 14 kilo guys, 14 kilo nih baru nih. 14 kilo nih, habis ini katanya sih udah pulang lagi ke Permata sono balik. Nah ini udah nih. Yang ini atau yang itu? Yang ini. Tapi satu tempat ya ini. Satu tempat tapi ya. Putar sana ya. Iya iya. Hati-hati. Ini pembangunan Jaya nih guys. Masih satu jalur Babelan guys. Setengah tiga nih guys. 16 kilo. Ini kayaknya terakhir nih guys. Pembangunan Jaya sampai tuh. Kita putar balik dulu nih. Nice. Tuh dua. Oh ya tadi nih yang ditulis Babelan aja yang kali. Oh ini Kali Abang juga nih. 1, 2, 3 nih udah nih selesai nih balik ke Permata nih. Ini sampainya sebenarnya jam 16.46 nih guys. Kalau emang bener udah enak nih guys. Masih setengah tiga on. 16 kilo nih balik lagi ke Permata nih guys. Putar balik dulu nih guys. Sambil nunggu selesai.
Iya, sama-sama. Oh, langsung masuk kita. Iya, sama-sama. Udah sampai nih guys, udah sampai nih, udah selesai nih guys. 26 kilo aja nih guys, 26 kilo. Nah ini tadi harusnya jam 16.46, harusnya jam 5 kurang. Saya baru jam setengah 4 nih, cuman kepake 2 jam kurang ya. Tadi mulainya jam berapa tadi? Nah, pokoknya berarti 3 jam ya itu. Nggak sampai nih guys, harusnya jam 5 baru selesai, sekarang jam 4 setengah 4 kurang malah. Kita antep nih guys. Tuh harusnya tuh 16.46 tuh, mulainya jam 13.46, 2 jam nih. Ini tambahan lain-lain nih guys, 12.000, parkirnya 6.000. Hah? Gak bisa di ini, lain-lain, jadi di tol aja ya. Di tol nih 12.000. Ini lain-lain kok kadang bisa lebih dari 10, kemarin 20.000. Ini gak bisa. Nah ini kita enter dulu nih guys. Nanti parkir dulu sini nih, 282 guys. Oke. Excuse me, boss. You have a text message. Kita parkir dulu nih, guys. Dari parkiran. Mantul. Rentalnya. Keluar nih, guys. Keluar. Enggak ada pergerakan nih, mengarah Jati Bening lagi nih. Ratna Caman, guys. Jam 4 kurang, guys. Kurang guys, keluar, nggak ada pergerakan. Ini cakep nih guys, cakep nih, baru mau muter nih, MM nih, pintu utara 2 nih, ke arah Jati Bening nih guys, mantap nih, pulang. Wih, pulang guys, pulang. Jati Bening, tujuannya guys, bagus nih. Iya kak, silakan. Jati Bening. Iya. Sendiri kak ya. Lurus berarti keluar sana ya. Malang ya. Iya. Jati Indah itu ya. Pertigaan itu ya, kanan ya. Iya. Pernah. Pernah. Oh iya. Sekarang enak nggak ada parkir ya? Iya. Iya, lombinya nggak ini. Udah nggak ini ya. Nggak tahu lagi keluar. Nggak sini. Ini mending udah di aspal kan, yang sana itu ya? Udah ya? Mulai ada halus lah ya. Tadinya kan parah sini. Iya. Sama yang situnya tuh depannya tuh. Setelah zaman kemana itu udah ada garis-garis ini. Oh udah makanya. Tapi cuma di situ doang. Sini kan belum ada nih. Iya. Ini yang di situ doang. Baru samping kafe itu udah ada garis. Ntar pak. Ya. Ini. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Sampai nih guys nih,
Jati Indah Residen, Jati Indah mundur, mengarah pulang nih guys, mengarah pulang. Tadi ini kalau penawarannya arah Bekasi Utara lagi atau arah ke Tambun sana mah lewatin guys, ini karena ke Jati Bening aja nih, jadi cocol guys. Kita turunkan nih guys, mantap. Lima trip deh Bekasi semua guys, nggak ada yang Jakarta nih. Lagi gacor nih, Bekasi lagi gacor. Tuh 5 trip guys. Lagi gacor Bekasi nih. Murni Bekasi semua nih, enggak ada Jakarta nih. Belum. Nih kalau nanti di tengah jalan dapat ada Tangerang atau ada Jakbar ya sikat nih. Tapi kalau arah Bekasi enggak lah. Suruh balik lagi ke Bekasi Barat, Bekasi Timur enggak lah. Pulang aja, pulang. Keluar. Ngandang nih guys, ngandang. Nyampe rumah nih guys. Dan 4.48 guys. 9 nih. Besok ternyata tanggal merah, tanggal 1 guys. Jadi bebas ganjil genap ya. Jadi tetap aja sistemnya yang ditamain yang ganjil dulu kalau hari kerja tanggal merah mah. Kalau akun aneh ini ya tetap anyep, hitungnya tanggal ganjil guys. Ini jalannya kacau semua nih. Tadi ada bandara juga katanya ada mobil kebakar tuh dalam kota, udah dari siang udah merah macet semua. Main di Bekasi aman guys, nggak ada macet. 5 trip semuanya di Bekasi guys. Ya ada yang Jakarta guys. Lumayan nih 5 trip ketolong ini nih. Rental 3 jam, dipakainya enggak nyampe 2 jam. Oke guys, kita tutup nih. Lanjut besok. Jadi vlog kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang masih on beat, tetap semangat. Nih manfaatin nih 4 hari long weekend nih. Antara anyep atau gacor dah itu. Biasanya kalau gini ya banyak yang orang keluar kota sih. Gacor di hari ini, besoknya membeli. Tapi ya namanya rezeki di jalan gak tahu kan guys ya. Yang selanya bagus ya bagus, yang selanya busuk ya busuk. Jadi yang penting mau mengarah aja ke tempat spot-spot yang kira-kira berpotensi ada order guys. Jadi cukup sekian dari sahabat Aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.